berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, buktinya saya juga masih bisa kerja gitu. Jadi ya enggak ada masalah, enggak ada kendala. Tiga minggu sekali. Sampai katanya kalau enggak sampai 4-6 kali lah. Mudah-mudahan 4 kali lah. Karena ini tanggal 31. Kalau kemarin itu kan aku ini kan belum operasi ya. Aku kan kemo dulu karena kan tidak diangkat payudaranya. Diusahakan tidak mengangkat payudara, mau di kemo ngancurin benjolannya. Nanti kalau benjolannya sudah hancur baru dioperasi, dikerok kelenjar getah beningnya gitu. Jadi enggak diangkat payudaranya, diselamatin payudaranya. Jadi mungkin kalau yang kemo awal ini kalau 4 udah bagus ya operasi. Tapi kalau 4 belum mengecil ya sampai 6 kali. Ya biasa sih kadang-kadang ada rada kalau mual enggak, kata-kata orang kan mual, tapi aku alhamdulillah enggak mual, cuman agak ada di tulang, agak ada rasa pegel kayak orang kecapean gitu loh. Itu cuman 3 hari menjelang kemo, cuman 1 hari 1 malam gitu aja udah, seterusnya sampai sekarang alhamdulillah enggak ngerasain apa-apa, biasa-biasa aja. Aku pasti dong, Mas. Pasti nangis. Ini rambut udah mulai habis, ini makanya ditutup kayak gini. Tapi alhamdulillah masih bisa disiasati pakai wig kan. Ini udah habis ini rambut. Rambut habis terus. Ya pastilah, pasti dalam hati kecil saya. Tapi ya lama-lama bisa nerima kok. Oh ya udah, setelah kita jalanin, oke, maunya begini. Oh, penanganannya begini. Ya udah, kita jalanin rambut rontok kan biar bisa tumbuh lagi. Jadi semuanya dokter juga ngasih masukan-masukan baik gitu, nenangin pasiennya. Dan saya juga banyak ngobrol sama sesama gitu. Akhirnya ya udah, kita terima aja, kita terima dengan ikhlas, kita pasrah, kita nikmati aja. Makan kalau selama ini dokter sih enggak ada pantangan, dia enggak dilarang makan apa-apa, cuman katanya yang pengalaman-pengalaman aja kita bercerita sama sesama pengidap kanker, pokoknya dikurangin daging-daging merah, terus bakar-bakaran, terus airnya manis-manis agak dikurangin. Bukan tidak boleh ya. Ya kalau bisa sih enggak, tapi enggak apa-apa juga gitu. Iya, selama ini dokter enggak bilang ada pantangan-pantangan sih. Cuman ya aku tadi kan udah cerita. Jadi kita cerita aja sama yang sudah pengalaman gitu. Kakakku sendiri kan juga kena kanker kan. Tapi kan sudah survive ya. Dan kakakku udah baik, udah berapa tahun, udah hampir 8 tahun udah bagus. Terus kakakku cuman ya jangan banyak makan bakar-bakaran, terus daging merah yang manis-manis gitu, agak dikurangin gitu aja. Kalau puasa belum bisa, Mas, karena kan aku harus konsumsi obat kan. Jadi puasa ini enggak mungkin karena kan mesti harus kemo lagi nanti. Ya karena kan bukanya di tempat pekerjaan, jadi kan udah disiapin di tempat pekerjaan. Kan baru kali ini kan aku kerja di buka puasa, biasanya kan di sahur terus kan. Tahun-tahun kemarin kan di pagi terus. Alhamdulillah ini dapat tawaran dari Vindes di sore hari, ya udah aku ambil yang sore hari aja, dan kita bukanya juga di sini. Kalau buka apa ya, korma lah. Kalau suamiku sih korma, yang paling utama bawa korma, terus minum air teh hangat. Kalau makan paling nanti ya, nggak langsung makan besar ya. Ya ada sih, tadi juga disiapin kok makanan-makanan macam-macam kok di sini. Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja. Tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun kita nanti kemo masih bisa kerja, ya kita kerja. Support banget keluarga. Teman-teman ini orang pertama yang support saya, ini orang 24 jam yang enggak pernah lengser dari sebelah saya. Teman-teman keluarga ini kan apa yang diprotek? Dijalanin aja, insya Allah Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Ini teman-teman Sri Mulat nih, seperti apa? Ya udah semua, Mas Polo, Mas Tasan udah. Ya, mereka menguatkan semua. Sampai Bapak Kiron yang di... Semua menguatkan nih, support saya semua. Terima kasih. Menung, gimana menungnya kemarin hasilnya, Sabtu? Hasilnya, hasil biopsinya, memang benar-benar cancer. Bisa dibilang anas ya. Tapi alhamdulillahnya lagi
masih apa stadiumnya masih stadium ringan, jadi memang tidak bisa ya seringan apapun memang harus diangkat harus operasi, dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan PET scan ya. PET scan itu untuk mengetahui sudah sampai kemana gitu ya, mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana, udah langsung ambil tindakan operasi. Jadi kapan ya nunggu PET scan ini? Kan PET scan-nya lagi didaftarin. Ya tulang punggung itu kan tidak seberat dulu kan, mereka kan juga udah gede-gede, udah kuliahnya udah selesai, udah pada kerja semua, udah mandiri semua kan, meskipun masih ada yang ditanggung tapi ya tidak seberat dulu. Ini lagi nunggu dari rumah sakit kan, tadi udah nunggu giliran lagi dulu dari rumah sakit, kabar dijadwalkan dulu dari rumah sakit, habis itu ya langsung mungkin minggu-minggu depan ini. Kondisi saat ini gimana? Sebetulnya kemarin itu nggak ngapa-ngapain ya, sebelum tahu. Tapi setelah habis di biopsi itu memang kayak apa ya? Kayak orang kena encok gitu, sakit banget di sini. Terus di kelenjarnya gini, di kelenjar getah beningnya itu sakit banget. Ya gitu tuh aja, tapi ya dinikmatin aja. Kondisi sekarang jadi kepikiran nanti akan ke depan seperti apa gitu pekerjaan? Ya kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan nggak semudah itu, nggak segampang itu. Tapi yang saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya, dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan. Mi setelah akan istirahat dulu atau gimana? Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja, tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun nanti kita nanti kemo masih bisa kerja, ya kita kerja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.